Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan kita sudah ada jam tangan dari Ferrari. Ini adalah Scuderia Ferrari seri 083-0639 ya, atau seri Apex. Modelnya kayak gini teman-teman. Jadi nah, ini merupakan jam tangan sport dari Ferrari ya. Dari tampilannya udah kelihatan banget modelnya sporty banget ya. Dari rubbernya aja udah modelnya ya khasnya Ferrari lah ya, warna merahnya gitu ya. Terus di bagian bakalnya juga ada logo Ferrari, SF Ferrari. Nih di dialnya seperti ini, ada tulisan Apex Water Resist 5 ATM ya. Artinya kalian bisa pakai jam tangan ini itu untuk cuci tangan ya. Untuk cuci tangan nggak disarankan banget buat berenang, apalagi menyelam atau snorkeling gitu ya. Terus ada tulisan Rest Day, itu ada tulisan Monday, Thursday, ada harinya juga, ada tanggalnya juga. Jadi ada hari, ada tanggal. Itu ini modelnya kayak speedometer gitu ya. Memang kebanyakan jam-jam Ferrari itu tampilan dialnya tuh kayak gitu. Ini kacanya udah bagus banget, udah pakai mineral yang bagus. Itu. Terus ini bagian crownnya ada tulisan SF Ferrari juga. Nih, ini push buttonnya ada dua, yang atas untuk ganti ringnya, yang bawah ini untuk ganti tangganya ya. Jadi ini bukan untuk krono, tapi untuk ganti hari dan tanggal. Bagus banget loh, jam tangan yang enggak ada krononya, tapi krononya itu fungsinya enggak ada stopwatchnya, tapi krononya itu fungsinya untuk ini apa, hari dan tanggal. Jarang gitu ya ada jam tangan yang model kayak gini. Ini rubbernya yang kuat dan elastis. Untuk bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan water resist 5 ATM atau 50 meter. Ada tulisan SF 461430 ya, water resistnya. Tuh, ini untuk ukuran serepnya ada ukuran 18. Ini serepnya bisa diganti karena ini official, jadi nanti belinya lewat officialnya Ferrari. Nih kayak gini. Jadi nanti dicari ada serinya. Terus, nah modelnya kayak gini. Ini untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter. Bentar, saya hitung dulu ya. Untuk diameter dari jam tangan itu berdiameter 4,4 cm. Nih ya, 4,4 cm. Dengan ketebalan jam ada di 1,2 cm. Ukuran strapnya tadi ada di 18 gitu ya. Jadi misal jam tangan ini dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Nih, ini bagus nih teman-teman. Jadi referensi pemakaiannya kayak gini. Tuh, jadi kalau dipakai di tangan tuh kurang lebih seperti ini. Enggak kelihatan gede dan enggak kelihatan kecil banget. Untuk ukuran lingkar tangan saya yang 18 cm, jam tangan ini sangatlah pas gitu ya. Untuk harganya jam tangan ini dibanderol dengan harga 4.800. Mestinya di harga 4.800 itu Ferrari enggak pengen kalau kasih barang yang biasa-biasa aja. Makanya ini dibikin bagus gitu ya, dari material, kemudian dari mesinnya, itu tuh semuanya udah dibikin dan dipikirin sama Ferrari biar tetap image Ferrari itu tetap bagus gitu ya. Tetap mahal gitu ya. Pokoknya Ferrari itu harus mahal. Gitu ya. Nih, bayangin aja kalau beli apa itu ya, kemarin beli hard case buat handphone aja udah 1 juta, 2 jutaan. Ini jam tangan, teman-teman. Jadi enggak mungkin dia kasih jam tangan yang harga segitu gitu ya. Walaupun ada sih ya, pernah saya dapat Ferrari yang harga price list-nya itu 1,3, itu untuk jam tangan, tapi untuk cewek dan ukurannya juga kecil, enggak segede ini. Tuh, nih ya. Enggak banyak fiturnya juga. Tuh, bagus. Cocok banget untuk kalian yang pengen punya mobil impian Ferrari mungkin ya. Ya, enggak apa-apa deh ya, punya impian dong. Ini modelnya kayak gini, bagus. Dan enggak terlalu berat banget ini. Terus untuk kelengkapannya kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya motifnya kayak karbon gitu ya. Terus di dalamnya ada logo Ferrari lagi. Ini. Terus ini ada lisensinya ya, official product. Jadi ada barcode-nya di belakang sini, itu ada hologramnya juga. Terus untuk kelengkapannya nah tadi kayak gini sebentar. Ini. Di dalamnya itu ada, nah ada bantalan seperti ini. Terus ada apa ini? Kartu garansi sama manual booknya. Tuh. Ini kartu garansinya. Oke. Jadi misal kalau ada apa-apa kerusakan atau apa, nih. Tidak termasuk apa aja, semuanya sudah ada di sini ya. Jadi misal kalau ada apa-apa langsung bisa dibawa ke kita ya. Misal karena kan belinya di kita, bisa lewat
belinya bisa lewat WA, bisa lewat Instagram juga, barangnya ada nih, real, nggak tipu-tipu ya. Jadi kalau barangnya ada itu kan kalian bisa lihat langsung di toko juga ada. Kalau mau lihat barangnya langsung bisa langsung ke toko nih ya. Jika kalian tertarik dengan jam tangan ini bisa banget langsung hubungi nomor WA di bawah ini di 0838 6565 8989 atau ke Instagram Metalang Alun Solo. Bisa juga ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.